Alhamdulillah. Alhamdulillah musarrifil awqati wad-dihar wa mudabbiril ahwali fil ayyami wasyuhur wa musahhilis si'abi wa musahhili wa muyassiril umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ayuhan nas wa ayuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atala. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita sekalian. Lalu kita berazam untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan waktu berjalan. Allah ciptakan hari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan yang namanya tahun. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan aku putar waktu, kata Allah. Aku putar hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Untuk apa? Untuk menguji keimanan kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada kalanya orang yang paginya beriman kepada Allah, lalu sorenya dia kufur kepada Allah. Ada yang paginya dia kufur kepada Allah, sorenya dia beriman kepada Allah. Itulah Allah ciptakan waktu buat kita semua. Inilah sebagai nasihat buat kita semua. Waktu juga menjadi nasihat buat kita. Ada orang yang diberikan nasihat dengan waktu. Ada orang yang diberikan nasihat dengan khutbah Jumat. Ada orang yang diberikan nasihat dengan Al-Kulaimat wal-Irsyadat. Ada orang yang diberikan satu nasihat dengan kematian anaknya. Ada orang diberikan nasihat oleh Allah dari kematian istrinya, kematian suaminya, dan lain sebagainya. Inilah cara Allah untuk melihat bagaimana keimanan umat manusia. Oleh karena itu, hadirin sekalian berbahagia, marilah sama-sama kita selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti bahwa kita ini memang benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sidqul mahabbati salasatu khisali. Bukti cinta yang abadi, bukti satu cinta yang kekal, itu ada tiga. Yang pertama kata Nabi, ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama, dia akan memilih apa yang dikatakan oleh kekasihnya daripada perkataan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi target kekasih kita, yang merupakan satu idaman bagi seorang muslim ingin bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, hadirin sekalian berbahagia, yuk mari kita banyak curhat kepada Allah, mari banyak kita bercerita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu zat yang menjadi kecintaan kita kepadanya. Dia memilih kita dan kita juga memilih apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, apa sebagai bukti cinta kita kepada Allah? Ayyah taro mujalasata habibihi alaha mujalasati ghairihi.
kita lebih memilih bergaul dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, oleh orang-orang yang soleh, para aulia, para sahabat yang mengikutinya. Kita ikuti jejaknya, kita ikuti ajarannya, duduk bersama orang soleh. Banyaklah kita bergaul dengan orang soleh. Insya Allah kalau kita bergaul dengan orang soleh, ketika kita menghadap Allah ke alam baka ini, maka orang soleh pun akan ingat kepada kita, akan mendoakan kita, akan duduk bersimpu di hadapan Allah seiring mendoakan kita yang sudah kembali ke rahmat Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyakhtara ridahu ala ridahi ghairi. Kita lebih memilih ridhonya Allah daripada ridhonya yang lain. Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita mencari rizki, kita beribadah, kita sholat, kita bersedekah, enggak lain dan enggak bukan yang kita cari adalah kita ingin ridho Allah. Karena ridho Allah adalah segalanya. Kalau pahala barangkali masih bisa terhitung, kalau seandainya jumlah pahala kita masih bisa terhitung, tapi kalau sudah ridho Allah tidak akan pernah ternilai oleh apapun. Itulah tiga hal ini yang menjadi target dan bukti bahwa kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.